aduk. Kita lihat. Assalamualaikum sobat planter, semoga sukses dan sehat selalu. Kali ini kita akan mengecek perangkap kumbang tanduk. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa yang belum mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar sobat planter selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami. Oke, kita lanjutkan sobat planter. Kita akan mengecek hasil pemasangan Feromonas perangkap kumbang tanduk untuk hasil minggu yang kedua setelah pemasangan Feromonas perangkap kumbang tanduk. Kita lihat. Nih, dapat 3 lagi sobat planter. Nih, seperti dihipnotis nih kalau di dalam embernya. Tapi begitu dikeluarkan itu langsung kumbang tanduknya langsung berjalan. Ini feromonasnya ini. Ini kita langsung bunuh. Langsung kita bunuh. Dapat 3 ini, kalau dibiarkan ini sangat merusak sekali ini. Sangat merusak pada tanaman kelapa sawit, kebun kelapa sawit, bahkan yang kebun kelapa sawit yang sudah buah pasir saja masih diserang oleh kumbang tanduk. Ada yang sampai mati kelapa sawitnya, tanaman kelapa sawitnya, karena memakannya ini sampai ke empolnya ini. Ini kita bunuh secara manual. Kita pasang lagi sobat planter. Ini nanti insya Allah minggu ketiga kita cek lagi apakah hasilnya lebih banyak atau masih sama atau lebih sedikit. Ikuti terus video-video kami. Jangan lupa yang belum mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar sobat planter selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami. Karena subscribe itu gratis dan akan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wawungnya.